Foto Mobil kembali lagi bersama Brenda, masih jalan-jalan keliling showroom. Kali ini pertama kali Brenda main ke showroom yang ada di daerah Legok, di showroom Raffi Motor. Dan langsung ditemani sama pengelola showroomnya, Mas Firman. Ya. Mas Firman, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya, Mas, ya? Selalu semangat. Semangat dong. Buat semuanya juga selalu semangat, biar rezekinya semangat juga. Amin. Nah, Mas Firman. Iya. Buat sahabat Oktober Mobil yang belum tahu ya, showroom Raffi Motor ini di daerah mana sih? Raffi Motor di Jalan Rancayu, Tangerang Selatan, Lingkar Selatan ya. Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Nah, untuk maps-nya, alamat lengkapnya nanti kita cantumkan di bawah video ini. Tapi kalau kalian mau janjian, datang langsung bisa nih janjian langsung bisa. Sama Mas Firman. Nomor HP-nya di mana, Mas? Di nomor WhatsApp kita 0896-544-72717. Ya, buat sahabat Oktober Mobil, showroom Raffi Motor ini adalah salah satu showroom mobil bekas yang ada di daerah Legok. Tentunya menjual mobil-mobil bekas yang berkualitas di sini ya, Mas Firman ya. Iya. Dan di sini juga sudah banyak banget yang beli dari jauh-jauh, Mas. Paling Betul. Jauh dari mana nih? Ada dari Papua, Bengkulu, sama Padang, Lampung ada. Wow, sudah lintas pulau. Dari Papua, Bengkulu udah pada ambil di sini, makanya jangan ketinggalan buat kalian juga kepoin apa aja stoknya di sini. Siapa tahu ada mobil-mobil impian kalian. Nah, sebelum kita lihat stoknya, dukung terus kami dengan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kasih like dan klik lonceng untuk tahu info-info selanjutnya. Oke, Mas Firman, kita ya. Langsung aja yuk. Ayo. Oke. Ya, Mas Firman. Iya. Ini ada Toyota Kijang tahun berapa sih? Kijang Super G Long dia. Kijang tahun... Super G Long ya. Manual ya. Manual. Tahun 96. Tahun 96. Ya. Nah, ini transmisi manual. Tipe G ya, guys ya. Transmisinya manual 1500 cc ya. 1800. Oh, 1800 cc. Udah gitu interiornya itu udah sarung jahit ya, Mas. Iya, rapi banget rapi. Nih. Oke, ini kondisinya sendiri gimana, Mas? Kalau kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai. Mesin, kaki-kaki aman, semua aman ya. AC dia single. Dingin, ya? Dingin, single. Single. Platnya B. Ganjil daerah Tangerang. Iya. Kalau pajak ini hidup? Pajaknya baru bayar kita. Baru bayar. Artinya berarti terima panjang dong, Mas? Udah panjang. Wow, jadi udah ini panjang. Pajaknya masih bulan Januari 2024, guys. Iya. Kalian beli ini tinggal pakai, nggak usah pusing lagi mikirin pajak tahun ini, iya, ya, Mas ya. Masih tahun depan, tenang masih aja. 1 tahun. Benar. Iya. Pajak ini sekitar berapa, Mas? Harganya? Pajaknya. Oh, pajaknya. Berapa? Pajaknya cuma 1 juta 200 jutaan ya, iya, masih terjangkau banget, masih murah banget. Nah, Mas Firman, iya, harganya dikasih berapa nih? Untuk harga kita opennya 45. 45? Iya. Masih boleh nego, Mas? Bisa dong. Masih boleh nego, cashnya 45 juta, bawa pulang Kijang Long tahun 94 ya, Mas ya? 96. 96, nah. Sorry. Tahun 96, langsung cus dibungkus. Masih nego lagi, jangan lupa nego langsung sama Mas Firman ya. Oke, Mas Firman, kita lanjut. Lanjut. Ini ada Kijang Innova ya. Kijang Innova. Nah, guys, ini ada Toyota Kijang Innova tahun lama bensin. Tahun 2007. Tahun 2007. Bensin. Bensin, transmisinya? Matic. Transmisi Matic. Ini yang 2000 cc. 2000 cc. Oke. Kijang Innova tipe G V. Ya? V. Oh, tipe V. Ya, ini tipe yang tipe V. V 2007 transmisi Matic yang 2000 cc bensin. Pajak hidup, Mas? Pajak hidup. Platnya bulan 5. Ya, oke, A. Pajak masih hidup, masih bulan Mei dan kalengnya juga masih 2027, platnya A daerah ya. Tangerang. A-nya A Tangerang, guys, Tangerang. Ya ini bukan A Serang ya, ya, A Tangerang. Pajak berapa sih, Mas, kalau Innova ini? Pajak ini, pajaknya 2 juta setengahan. 2 jutaan, guys, masih terjangkau juga. Ini
mesin, kaki-kaki kondisinya aman. Gimana mas? Aman. Siap pakai ya. Siap, bukan siap ke bengkel, tapi siap pakai. Siap pakai. Terus AC dingin ya mas ya. Suspensi tuh Innova enak banget guys. Iya. Oke. Paling enak. Nah harganya mas, kenapa? Harganya ini 113 masih bisa nego. Dapat Innova 2000. 7 udah euro. 7 ya udah euro. 113 mas. Iya. Masih nego. Masih nego. Masih nego, cus, langsung hubungin Mas Firman ya guys ya, ini cuma ada satu ya Mas ya? Oke, kita lanjut Mas. Ini ada mobil keluarga juga ya, 7 seater ya kan, Suzuki EPV. Tahun berapa Mas? Tahun 2010. 2010, ini tipe apa? GX. Tipe GX, udah manual. Double blower ya, 1500cc. Betul. Transmisinya? Manual. Manual, EPV GX 1500cc, transmisi manual tahun 2010. Ini pajak hidup mas? Pajak bulan 3 2024. Bulan 3 2024? 2024. Maret aja belum menginjakkan kaki nih guys. Ya. Tapi ini pajaknya panjang, masih bulan Maret 2024. Kaleng juga 2024 ya mas. Betul. Ya? Plat B ganjil daerah Tangerang juga. Nah pajak sekitar berapa sih mas kalau pajaknya ini? Pajaknya ini 1 jutaan. 1 jutaan 2 sih. Juta ke bawah. Iya betul, 1,8 ya. Iya. Kalau nggak salah. Masih terjangkau banget. Udah gitu ini mobilnya kabinnya juga luas ya mas ya, kalau misal mau bawa-bawa barang, angkut-angkut cocok juga nih buat yang usaha juga, buat keluarga besar juga muat, muat banyak. Muat banyak. Nah Mas Firman, iya. Ini sarung udah di, kondisi interiornya udah disarungin ya disarungin. Guys ya, udah rapi ya mas ya? Masih ori. Masih ori. Hmm. Nah mas ini mesin kaki-kaki gimana? Aman. Aman? Aman. Siap pakai? Siap pakai. Wow, ini siap pakai, guys. Harganya berapa nih, Mas? Harganya kita buka di 85. 85 iya. Tahun 2010. 10. Hmm. Bukanya. Bukanya. Bukanya 85 juta aja EPV GX manual 2010 bungkus, guys. Mas, kalau di sini bisa kredit enggak sih? Kalau kredit boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh tapi aja. Untuk perhitungannya nanti dihitungkan ya mas ya. Ya? Oke. Karena di sini kebanyakan yang beli cash ya mas cash. Ya. Cuman kalau misalnya kalian serius mau beli mobil di sini secara kredit nanti bisa dibantu ya mas bisa. Ya untuk paket kreditnya. Oke, sahabat Oktomobil, kita lanjut ya mas ya. Siap. Ini ada Kijang lagi guys. Ini tahun berapa mas? Tahun 93. Tahun Rover. 93, Kijang Rover, Kijang manual Rover. 93 ya, kalau tadi ada tahun 96, ini lebih senior lagi. Ini pajak hidup? Kalau pajak ini 2019 matinya. Oh jadi ini off dari 2019, tahunnya sekitar berapa sih mas? Setahun dia di bawah sejuta. Masih terjangkau banget, 800-900 ribuan ya. Platnya B ganjil, daerah Tangerang Rover. Juga. Dan ini kondisinya pajak mati, Kijang Rover tahun 93. Nah, kondisinya gimana mas? Kondisi ini? Interior masih ori, mesin sehat. Mesin sehat, kaki-kaki AC aman. Dia yang single ya? Iya, single. Oke, nah dilepas berapa ini mas? Ini kita buka 25 aja. Buka 25? 25 juta. Bukanya? Iya, bukanya. Artinya berarti bisa dibawa 25 masih dong? Bisa nego. Yang penting di sini adalah serius. Iya. Dan cepet-cepetan guys. Kalau enggak nanti dikeburu orang lain. Betul. Nih. Oke, kalau kalian serius langsung janjian sama Mas Firman aja. Karena juga banyak di seluruh kota di Indonesia yang ambil di sini, paling jauh dari Papua. Kalau Papua aja udah ngambil di sini, jangan lewatin juga kalian ya. Oke, kita lanjut mas. Iya. Ada EPV lagi ya mas? EPV lagi ada. Warna hitam, jadi warna ada hitam. Dua pilihan di sini. Ada yang agak marun, iya. Ada yang warna hitam. Nah ini EPV tahun berapa mas? Ini 2010 juga. 2010, iya. Tipenya? GL ini. GL. GL. Jadi ada GX, ada GL. Ya. Kalau GL dia masih single blower ya, AC-nya ya. Oke. Pajak hidup. Untuk pajak sementara kita kelewat pajaknya. Pajak tapi kelewat. Kalau mau dihidupin silakan. Oh, jadi bisa terima bisa. Mati atau hidup. Pajak kelewat berapa tahun, Mas? Kelewat bulan 4 2022. Kali ya, berarti ya. Oke, kelewat April 2022. Kalau apa adanya nih, Mas, kayak gini nih. Dilepas berapa mas? Kalau apa adanya kita paling itu di 78 buka harga. 78 buka harga. Apa adanya ya. Iya. Platnya B ganjil daerah Tangerang.
Tapi buat kalian kalau misalnya pengen terima beres ya Mas, bisa juga dibantu. Nanti langsung hitung-hitungan aja sama Mas Firman. Betul. Untuk dapat harga terbaik bilang dari channel YouTube Okta Automobil supaya dapat diskon menarik ya Mas. Betul. Ya. Oke, tapi kondisi juga sama ya Mas, sama. Siap pakai. Ya gini, di sini ada dua pilihan FPV, kalian sesuaiin aja langsung sama budget kalian. Oke Mas, kita lanjut. Fanta. Ya. Ini Avanza guys, ini tuh mobil favorit sejuta umat, merakyat banget buat di Indonesia ya. Iya betul. Betul, banyak banget favorit keluarga Indonesia. Ini Avanza tahun berapa Mas? 2011 tipe G. 2011 tipe G, iya. Transmisi? Manual. Manual, 1300 cc ya? Betul. Velgnya masih ori. Yang tipe G guys, 1300 cc. Nah pajak hidup? Pajak bulan 6 2023. Pajak Juni 2023, masih beberapa bulan lagi. Iya. Oke, pajak berapa Mas? Pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan, pajak masih terjangkau banget. Iya. Oke. Nah, ini kena berapa nih Mas harganya? Kalau saya buka harga sih, buka harga di 98. Buka harga di 98, dapat Avanza G manual 2011. 2011, iya. 98. Masih di bawah 100, guys. Iya. Oke. Avanza G manual 2011 cukup 98 juta aja, masih nego langsung bungkus. Nego langsung sama Mas Firman orangnya di sini. Dia plat apa ini, Mas? Di plat B. Plat B Tangerang. Ya. Pajak hidup ya, Mas? Pajak hidup. Plat B genap Tangerang, pajaknya masih bulan Juni. Oke. Nah, ini ada mobil apa lagi, Mas? Vios. Toyota Vios warnanya orange ya Mas? Iya. Oke. Ini Toyota Vios warna orange tahun berapa Mas? Tahun 2003. Tahun 2003. Tipe Wah. G. Tipe G, transmisinya? Iya, manual. Manual. Nah, dia 1500 ya? 1500. Jadi ada Vios G manual 1500 cc tahun 2003. Iya, platnya B, ganjil. Daerah Tangerang juga. Ini pajak hidup? Pajak kelewat dari 2019. Jadi ini kondisinya pajaknya mati dari 2019 guys. Kalau pajaknya sekitar berapa per tahunnya? Pajaknya dia 1,5 kayaknya. 1.500.000 masih cukup terjangkau. Jadi kalau kalian lagi nyari sedan dengan budget-budget terjangkau, ini murah nih kayaknya nih. Iya. Dari mukanya kelihatan guys. Berapa nih Mas Firman dikasih? Saya buka harga di 45. 45 juta ya, dapat Vios. Dapat Vios. Bukanya guys, langsung nego sama Mas Firman. Vios transmisinya manual tipe G tahun 2003. 45 juta aja bungkus. Oke, di belakang masih ada sedan lagi ya? Ada. Tapi sebelumnya ini ada pick up juga. Iya. Nih, di sini paket lengkap ya, Mas? Paket lengkap. Jadi mau nyari sedan, mau nyari mobil keluarga, mau nyari pick up, ada semua. Ini pick up-nya carry tahun berapa Mas? Carry tahun 2013. 2013, 1500 cc ya Mas ya? Betul. Dia udah ada AC-nya? Belum. Oh belum ada AC-nya ya? Oke, ini pajak hidup? Pajak kir hidup. Pajak kir hidup, siap jalan ya Mas? Siap, siap nyari duit ya? Siap gawe. Siap gawe, siap nyari duit nih. Platnya B ganjil daerah Tangerang juga. Betul. Pajak hidup bulan Maret. Nah, ini pajak berapa sih Mas kalau carry? Pajaknya dia 1.300.000. 1.300.000-an. Nah, kena berapa nih Mas harganya? Saya 2013 ini buka harga di 65. 65 juta dapat carry 2013. Betul. Nego? Nego dong. Nego semuanya. Wajib nego. Masih nego, bilang aja dari sahabat Okta Automobil supaya dapat diskon menarik. Langsung telepon Mas Firman, biar nggak keduluan orang lain, booking dulu boleh Mas? Boleh. Minimal booking berapa Mas? Minimal booking ya bebas kita. Bebas? Bebas. Minimal booking bebas, 500 ribu boleh? Boleh. 500 ribu boleh langsung booking, telepon Mas Firman ya. Supaya nggak disamber orang mobilnya. Iya. Oke, Mas Firman. Kan showroomnya ini letaknya di daerah Legok nih ya. Nah, kalau misalnya nih buat temen-temen sahabat Automobil udah percaya aja nih mobilnya. Mau terima sampai di rumah, bisa dibantu gak sih untuk pengirimannya? Bisa. Bisa banget ya. Atau kalau misalkan nih buat sahabat Automobil mau bawa montir boleh? Boleh, silahkan. Silahkan, boleh banget. Malah seneng ya. Iya. Oke guys, jadi menariknya di Raffi Motor ini juga terbuka
Kalau misalnya kalian mau bawa montir atau mekanik, cek di sini. Atau kalian mau terima beres di rumah, diantar sampai depan pintu juga bisa. Yang penting enaknya kalian. Mas, kalau misalkan beli mobil di sini nih, terus mau perpanjang pajak bisa dibantu juga nggak? Insya Allah bisa. Bisa juga. Bisa. Tuh, nggak perlu khawatir. Jadi beli mobil di sini, kalau misalkan nanti mau perpanjang atau mau balik nama bisa? Balik nama juga bisa. Juga bisa. Jadi di sini paket lengkap juga ya. Oke, Mas Ino, kita lanjut yuk. Ya, ini ada sedan lagi, Toyota tahun berapa? Mas, Toyota apa sih, Mas? Toyota Corolla Absolute tahun 96. Jadi ini ada Toyota Corolla Absolute tahun 96 2000 cc ya, Mas ya? 2000 cc. Ini kondisinya kalau aku lihat di sini velgnya masih asli ya. Dia pakai ban Dunlop. Untuk interior gimana, Mas, kondisinya? Interior masih rapi? Masih orisinil. Masih orisinil, rapi semua ya, rapi, Mas ya? Semua. Oke, mesin, kaki-kaki? Mesin aman, kaki-kaki AC aman. AC dingin ya? AC dingin banget. Nah, ini manual ya, Mas? Manual. Manual, 2000 cc, platnya B ganjil, pajak hidup? Pajaknya ini mati dari 2016. Jadi pajaknya. Ini minusnya, pajaknya mati dari 2016. Tapi kalau misalnya kalian mau beli mobil ini, langsung terima atas nama kalian juga bisa dibantu, bisa. Ya Mas ya, bisa banget. Mas, kira-kira dilepas berapa ini mobil? Ini 30 juta. 30 juta? 30 juta. Dapat mobil di sini. Mobil. Jadi tadi 25 masih nego dapat mobil di sini, ini 30 dapat mobil di sini. Betul. Ya. Di Raffi Motor, guys ya, kalian punya uang di bawah 50 juta, tinggal pilih mau yang mana ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi di sini benar-benar mobil-mobilnya masih sangat terjangkau banget. Nah, buat teman-teman nih, Mas, yang pengen pesan bisa nggak sih? Bisa dong. Pesan unit bisa, dicariin. Tinggal nanti pengen seperti apa, tentunya butuh waktu juga ya, Mas, butuh ya. Waktu. Jadi kalian juga harus harap bersabar karena mencari mobil itu nggak semudah yang dibayangkan ya, Mas. Iya, betul. Iya, jadi langsung kontak Mas Firman aja. Nah, Mas Firman, ada nggak sih mobil di sini yang masih di luar? Ada. Apa aja tuh, Mas? Ada Grand Max sama Yaris. Grand Max sama Yaris. Iya. Grand Max-nya tahun berapa, Grand Mas? Grand Max-nya tahun 2008. Ada Grand Max 2008 manual? Manual. Manual ya? Minibus. Oh. Oke, itu berapa, Mas? Itu 65. 65, ya. Bukanya. Ya. Masih boleh kurang, Mas? Bisa. Bisa. Semua di sini wajib nego. Nah, kalau Yarisnya tahun berapa, Mas? Yarisnya 2006. Yaris 2006 matic manual. Matic. Matic 1500 cc. Warna apa, Mas? Warna biru. Warna biru. Wah, cakep nih, kayaknya langka nih birunya nih. Oke. Yarisnya kena berapa tuh, Mas? Yarisnya kita open 78. 78 tahun 2006 ya, Mas, ya. Oke. Open-nya, guys. Nanti nego langsung, dirayu aja Mas Firmannya biar dapat harga menarik. Ya, oke, okay, Mas Firman, makasih banyak sebelumnya. Ya. Tapi tadi Brenda lihat nih, oh, banyak motor-motor di depan. Iya. Boleh ngeliat-liat nih? Silahkan. Oke. Okay. Firman. Iya. Ini pajangan apa jualan nih? Jualan loh. Oh, jualan. Jadi di sini paket lengkap ya, Raffi Motor, selain menjual kendaraan roda 4, di sini juga jual motor. Nah, ini macam-macam, ada Honda Beat ya, Mas ya. Ada NMAX, terus ada Scoopy ya kan. Nah, ini range harganya dari berapa ke berapa nih? Harganya dari 5 sampai berapa, Pak Igor, ini harganya? Pak Igor, dari 5 sampai berapa? 16 juta. Dari 5 sampai 16 juta. Iya. Jadi paling murah 5 juta udah bisa, iya, bawa motor. Iya, betul. Masih nego nggak tuh? Nego aja. Nego aja. Nah, buat kalian yang penasaran atau lagi yang lagi nyari kendaraan roda 2, di sini juga banyak, guys. Langsung kontak aja Mas Firman. Nanti untuk info-info lengkap selanjutnya langsung hubungin Mas Firman. Iya. Oke, Mas Firman, terima kasih banyak ya sebelumnya. Sama-sama. Udah boleh nih kita keliling main showroom di Raffi Motor. Dan terima kasih banyak juga buat kalian semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami, dan doa kami dimanapun kalian berada selalu sehat. Amin. Selalu mendapatkan rezeki sehingga mendapatkan mobil-mobil impian kalian. Amin. Semua. Oke, bye-bye.